Malam tadi, Rizky Billar dan Lesti Kejora menghadiri acara ngos-ngosan untuk pembuatan konten YouTube. Tak hanya mereka saja, acara tersebut juga dihadiri oleh sahabat Leslar, Dinda Hau, dan sang suami, Ri Mbayang. Kedua pasangan tersebut terlihat begitu kompak dan akrab, padahal seperti yang sudah diketahui, Dinda Hau merupakan mantan pacar dari Rizky Billar yang sudah sah dinikahi oleh Ri Mbayang beberapa bulan yang lalu. Akan tetapi, dalam momen tersebut tak terlihat permasalahan dari mereka. Kedua pasangan tersebut nampak bahagia dan ceria, meskipun antara Billar dan Dinda Hau pernah menjalani masa lalu. Memang, semenjak Dinda menikah dan Rizky Billar dekat dengan Lesti, antara Dinda dan Lesti kini kian akrab. Keduanya pun mulai bekerja sama dalam bidang fashion dan beberapa bisnis lainnya. Dalam momen tersebut, Lesti Kejora begitu nyaman saat berada di samping Rizky Billar. Begitu juga sebaliknya, Lesti juga sering memegang paha dan tangan Rizky Billar saat sang kekasih bercandaan dengannya. Begitu juga dengan Dinda Hau dan sang suami, yang juga ikut bahagia ketika berkumpul dengan Leslar. Hal itu bisa dilihat dalam unggahan-unggahan video di Instagram yang menjadi pembicaraan netizen malam ini. Dinda dan Ri Mbayang yang merupakan salah satu sahabat Leslar yang sangat mendukung hubungan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pasangan suami istri itu selalu memberikan support dan dorongan agar Leslar segera menuju pelaminan tahun ini. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.